dalam isu berkaitan dengan masalah gangguan seksual, atlet Turki telah mengambil pendekatan untuk memakai seluar panjang ketika beraksi di dalam acara gimnastik warga dewan sekalian. Tidak sekadar dengan itu, di dalam Olimpik Tokyo 2021 juga, kita melihat beberapa isu lain turut diangkat, misalnya isu membabitkan masalah penyertaan yang berasaskan jantina dan juga masalah penyertaan yang berasaskan kepada negara asal warga dewan sekalian. Justeru, menjunjung aspirasi pemain-pemain dalam sukan untuk memperjuangkan isu minoriti, di perwakilan kerajaan, kami ingin menggagaskan usul perdebatan, iaitu Dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara sukan antarabangsa. Selaku yang pertama di perwakilan kerajaan, terlebih dahulu sebelum saya bergerak terus kepada penghujahan, saya akan melakukan pendefinisian terhadap usul perdebatan. Jadi, usul hari ini saya bahagikan kepada dua frasa, iaitu frasa pemahaman dan juga frasa kontroversi perdebatan. Baiklah, kita lihat kepada frasa pemahaman yang pertama, iaitu minoriti. Minoriti ini menurut Kamus Dewan Bahasa ditakrifkan sebagai kelompok kecil yang mana mereka ini boleh dibahagikan mengikut kepada beberapa kategori, misalnya seperti keturunan, agama, budaya, tempat tinggal dan sebagainya. Maka, apa yang dimaksudkan dengan perjuangan minoriti? Perjuangan minoriti ini ditakrifkan sebagai usaha kumpulan kecil dalam memperjuangkan isu-isu yang membabitkan isu-isu yang kurang diketengahkan. Di perwakilan kerajaan hari ini, perjuangan minoriti ini kami bawakan berkenaan dengan isu melibatkan isu penyertaan warga dewan sekalian. Bergerak kepada frasa pemahaman kedua iaitu sukan antarabangsa. Sukan antarabangsa menurut kepada Kementerian Bola dan Sukan ditakrifkan sebagai acara sukan yang disertai dua negara ataupun lebih warga dewan. Justeru, sukan antarabangsa ini misalnya yang kita lihat adalah misalnya seperti Rio de Janeiro, Olimpik dan juga Asian Games warga dewan sekalian. Kajian daripada Dr. Heather Yates dalam kategori Politik Sains menunjukkan bahawa sukan antarabangsa ini memainkan peranan yang penting untuk mengetengahkan isu-isu minoriti. Contohnya, melalui kajian Sexism in Sport warga dewan sekalian, sukan antarabangsa dikatakan boleh untuk menjadi medium yang bermanfaat dan efektif dalam mengetengahkan isu-isu minoriti kerana ia mempunyai beberapa ciri khas. Misalnya, ia menjadi ikutan ramai dan juga boleh untuk menjadi medium yang efektif dan dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat secara amnya. Bergerak kepada frasa kontroversi dalam Dewan Perdebatan iaitu menggalakkan. Menggalakkan menurut Kamus Dewan ditakrifkan sebagai menjadi medium yang efektif di dalam isu penyertaan warga dewan sekalian. Justeru, di perwakilan kerajaan hari ini, kami menggalakkan ini kami takrifkan melalui beberapa perkara. Selaku yang pertama, saya akan bercerita bagaimana sukan antarabangsa ini sukan antarabangsa memainkan peranan dalam melindungi atlet daripada gangguan seksual. Yang kedua, di perwakilan kami akan bercerita berkenaan bagaimana sukan antarabangsa mampu untuk memainkan peranan dalam mengurangkan diskriminasi penyertaan berasaskan negara dan juga gender, manakala seperti biasa yang ketiga di perwakilan kami akan membidas hujah di perwakilan pembangkang warga dewan sekalian. Justeru, untuk memastikan pada hari ini perdebatan berjalan dengan lancar, di perwakilan pembangkang, mereka perlu untuk membuktikan bahawa ciri yang kami ketengahkan bagaimana sukan antarabangsa ini menjadi ikutan ramai tidak mampu untuk menjadi medium yang efektif dalam menggalakkan perjuangan minoriti warga dewan sekalian. Justeru, selaku yang pertama di perwakilan kerajaan, sebelum saya masuk kepada hujah pertama, silakan mana-mana soalan. Yang berhormat, siapakah yang memperjuangkan minoriti ini? Respon. Okay, isu berkenaan dengan acara sukan antarabangsa ini, ia diperjuangkan oleh pelbagai pihak yang terlibat. Contohnya di dalam isu berkaitan dengan acara sukan antarabangsa, ia diketengahkan oleh mereka badan-badan yang menguruskan sukan antarabangsa itu. Contohnya di dalam Olimpik Tokyo, kita melihat berkaitan dengan pembabitan dan penglibatan Japan Association dalam mengetengahkan bagaimana atlet mengetengahkan isu gangguan seksual warga dewan sekalian. Baiklah, saya bergerak kepada hujah pertama perwakilan kerajaan berkenaan dengan bagaimana sukan antarabangsa ini mampu untuk menggalakkan perjuangan minoriti dari aspek gangguan seksual warga dewan sekalian. Menurut kajian yang dijalankan oleh Persatuan Pergerakan Wanita pada tahun 2017 membabitkan 422 artis warga
422 atlet, sebanyak 15.9% atlet pernah mengalami gangguan seksual, yang mana daripada peratusan tersebut sebanyak 11% daripada mereka merupakan atlet wanita dan 19% daripada mereka merupakan atlet lelaki. Berdasarkan kajian yang sama membuktikan bahawa gangguan seksual ini boleh untuk membawa kepada gangguan emosi warga dewan sekalian. Kajian daripada Profesor Carrie Fasting pada tahun 2019 menunjukkan sebanyak 18% atlet wanita pernah mengambil keputusan untuk berhenti daripada bidang sukan disebabkan wujudnya masalah gangguan seksual di dalam bidang sukan warga dewan sekalian. Justeru, bagaimana sukan antarabangsa ini boleh untuk menjadi medium yang efektif dalam menyelesaikan isu gangguan seksual ini warga dewan sekalian. Contohnya, pada tahun ini warga dewan sekalian, dalam penganjuran Olimpik Tokyo 2021, badan yang menguruskan Olimpik Tokyo iaitu Japan Sports Association telah pun mengetengahkan beberapa protokol untuk melindungi atlet-atlet wanita daripada terdedah kepada gangguan seksual. Contohnya, di dalam isu renang warga dewan sekalian, Japan Sports Association telah pun mengemukakan protokol baru yang mana para penonton tidak dibenarkan untuk mengambil video dan juga gambar atlet-atlet renang warga dewan sekalian. Maksudnya, keadaan ini menunjukkan bahawa sebenarnya mereka ini melindungi dan juga membantu dalam melindungi atlet-atlet wanita ini warga dewan sekalian. Tidak cukup dengan itu warga dewan sekalian, apa yang menariknya berkenaan dengan sukan antarabangsa ini, ia bukan sahaja melindungi atlet, bukan sahaja melindungi mereka yang boleh menjadi mangsa, tetapi ia juga membantu dalam menghukum atlet-atlet yang pernah terlibat dalam gangguan seksual. Contohnya di dalam kes melibatkan atlet Korea, atlet 1500 short track dengan izin yang dipertua dewan iaitu Lim Hyo Jun, beliau ini terlibat dalam isu gangguan seksual pada tahun 2020. Dan apa yang terjadi warga dewan sekalian, penyertaan beliau untuk Olimpik musim sejuk pada tahun 2022 telah pun dibatalkan warga dewan sekalian. Dan keadaan ini menunjukkan bahawa sebenarnya sukan antarabangsa ini mampu untuk menggalakkan perjuangan minoriti apabila mereka ini memainkan peranan yang efektif dalam melindungi dan juga menghukum mereka yang terlibat di dalam isu gangguan seksual warga dewan sekalian. Dengan itu, mohon untuk terus mencadang. Maksud saya. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri Muhammad Ashraf bin Rusli. Saya kini menjemput yang berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Syamil Aizuddin bin Muhammad Nazri untuk menyampaikan ucapan substansif beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cuba suara jelas. Boleh dengar? Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini saya cukup kecewa dengan pihak perwakilan kerajaan. Kerana apa? Disebabkan kegagalan mereka untuk mendefinisikan secara konseptual berkenaan dengan perjuangan minoriti telah menimbulkan kekeliruan yang amat besar di pihak perwakilan pembangkang. Yang pertamanya pada hari ini, ya, saya tahu mereka telah meletakkan minoriti itu sebagai kumpulan kecil ataupun perjuangan minoriti itu apabila usaha kumpulan kecil dalam isu yang kurang diketengahkan. Namun pada hari ini, sebab itulah yang ketiga di pihak perwakilan pembangkang bertanyakan, siapakah pejuang minoriti ini? Namun, apa yang jawab oleh mereka pada hari ini? Badan Olimpik itu mengetengahkan protokol untuk menyelamatkan mereka yang beragama Islam dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukanlah keadaan perjuangan minoriti, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Apabila wujud ni isu ini diangkat dan perkara itu menjadi majoriti dan besar. Makna katanya pada hari ini, perkara ini masih lagi diketengahkan dan mendapat perhatian, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, di pihak perwakilan kerajaan, sepatutnya lah mereka perlu membawakan seperti ini. Kita sedar melalui peraturan 50 piagam Olimpik, mereka telah melarang mana-mana atlet untuk melakukan demonstrasi, termasuklah demonstrasi bermotifkan politik semasa bersukan.
contoh demonstrasi tersebut, iaitu yang pertama, berlutut. Yang kedua, isyarat tangan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana kata pada hari ini, peraturan ini telah menyatakan bahawa tidak ada demonstrasi atau propaganda politik, keagamaan atau perkawaman diizinkan di mana-mana laman web Olimpik, tempat atau kawasan venue Olimpik itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya, status quo semasa pada hari ini, mereka tidak membenarkan langsung atlet-atlet untuk menyatakan pendirian peribadi dengan cara apa sekalipun yang merujuk kepada isu-isu yang melibatkan perjuangan minoriti itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pada hari ini, mereka boleh sahaja membawa isu berkaitan dengan isu atlet Iran yang menarik diri untuk melawan dan menentang atlet lawan Israel yang menunjukkan solidariti beliau terhadap Palestin, tuan-tuan dan puan-puan. Dan perkara inilah, dan perjuangan inilah yang ingin kita angkat dan kita galakkan di dalam perdebatan ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang dibawa oleh mereka terus tersasar daripada perdebatan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan berkaitan dengan perasaan kedua, saya tidak ada masalah. Ya, saya bersetuju berkaitan dengan sukan Olimpik itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, selaku pihak perwakilan pembangkang yang baik, kami akan bertemu dengan pihak perwakilan kerajaan. Sekiranya pada hari ini, mereka ingin menggalakkan perjuangan minoriti dalam masalah skala antarabangsa untuk mengetengahkan dan meletakkan kumpulan-kumpulan kecil ini agar mereka ini mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Namun, disebabkan kegagalan mereka untuk meletakkan siapakah golongan minoriti tersebut, kami di pihak perwakilan pembangkang, kami meletakkan golongan minoriti ini ialah berkisar tentang mana-mana golongan yang cuba untuk membawa mesej keamanan ataupun apa-apa isu-isu yang melibatkan politik dan sebagainya di dalam sukan Olimpik itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebab apakah pada hari ini kita tidak menggalakkan perkara tersebut? Kerana perkara tersebut sudah pun melanggar peraturan 50 Piagam Olimpik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di atas rasional, melihatkan kepada kesan negatif sekiranya perkara ini kita benarkan untuk hadir di dalam sukan-sukan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Strategi penghujahan di pihak perwakilan pembangkang akan bergerak seperti ini. Yang pertama, saya akan menceritakan di bawah kata kunci melanggar sentimen keamanan. Dan kemudiannya, yang kedua di pihak wilayah pembangkang akan menceritakan penghujahan di bawah kata kunci menjaga sensitiviti secara umum. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mulakan, silakan satu. Baiklah, tiada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan? Yang berhormat, kumpulan kecil itu menunjukkan ataupun kita di pihak kerajaan sudah menarifkan bahawa kumpulan minoriti itu merujuk kepada kumpulan-kumpulan kecil yang memperjuangkan isu penyertaan. Respon? Ya, Umar, sebab itulah anda perlu tunjukkan kepada kami siapakah kumpulan tersebut. Adakah kumpulan tersebut pada hari ini mereka yang beragama Islam yang ingin menutup aurat, namun disebabkan mereka ingin mencetak sukan Olimpik, mereka tidak dibenarkan untuk menutup aurat. Dan perkara inilah, dan golongan inilah yang perlu kita ketengahkan dan kita angkat perjuangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun apa yang anda katakan pada hari ini tentang kumpulan-kumpulan kecil yang ingin memperjuangkan hak mereka. Dan sebab itulah pada hari ini, kami lagi masih keliru. Siapakah golongan minoriti tersebut? Dan siapakah entiti tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Baiklah, dalam hujah pertama saya, di bawah kata kunci melanggar sentimen keamanan. Dalam penghujahan ini, akan saya ceritakan satu persatu kepada anda. Apabila kita melanggar sentimen keamanan di dalam sukan, perkara ini akan membawakan impak yang negatif dan perkara ini tidak dapat mencapai objektif sukan itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, warga rewan sekalian. Menurut Jurella Limberg, the Secretary General of the Association of National Olympic Committees, sebarang bentuk pelibatan propaganda dan juga demonstrasi dalam sukan ialah satu sentimen persekitaran yang tidak baik. Hal ini kerana sentimen yang berkaitan pendirian individu, tak kisahlah sama ada politik, keamanan, merupakan suatu ancaman kepada solidariti di dalam sukan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mulai kes pertama, seperti kes pengecualian jawatan kuasa Olimpik IOC yang kepada mereka yang berasal daripada Afrika Selatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa pada hari ini mereka mengecualikan mereka ini? Kerana mereka ingin memboikot dasar appetite yang telah dilakukan di Afrika Selatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apakah kesannya pada hari ini? Disebabkan mereka melarang penglibatan Afrika Selatan telah menyebabkan banyak negara yang menyokong Afrika Selatan ini memilih untuk tidak menghantar atlet mereka sebagai tanda sokongan kepada atlet Afrika Selatan
kedaulatan yang tidak dapat untuk menyertai suket Olimpik itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia melalui isu yang kedua, protes keamanan yang berlaku di Hong Kong ketika sukan Olimpik 2008 di Beijing telah menyebabkan objektif sukan tidak dicapai. Apakah objektif sukan tersebut? Menurut objektif sukan, perkara keempat, untuk memupuk semangat solidariti melalui manusia dengan menggalakkan politik ketika bersukan yang akan menjadi platform kepada keamanan dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya katanya pada hari ini, dalam objektif sukan, kita melarang politik untuk dilakukan untuk mencapai platform keamanan bagi memupuk semangat solidariti di dalam kalangan peserta-peserta itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya katanya pada hari ini, segala rangkumannya saya tunjukkan kepada anda, kesalahannya telah dibawakan oleh pihak golongan kerajaan daripada segi golongan minoriti itu. Dan kemudiannya, telah pun saya bacakan kepada anda apakah sebenarnya status kuasa semasa berkenaan dengan piagam peraturan larangan terhadap atlet berkenaan demonstrasi propaganda dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan perkara inilah yang kami katakan kepada anda untuk kita tidak galakkan perjuangan minoriti, melibatkan mereka-mereka ini untuk memastikan objektif sukan dan juga piagam peraturan Olimpik dapat kita patuhi dan kita capai objektif tersebut demi mengangkat misi dan visi perkara tersebut. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Syamil Aizuddin bin Muhammad Nazri. Saya kini menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Siti Nuraini binti Abu Basar untuk menyampaikan ucapan substansif beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Suara, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertuan Dewan, pihak kerajaan pembangkang, serta warga dewan yang saya muliakan. Usul hari ini tetap sama. Dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut selaku yang kedua, saya akan membahagikan beberapa gerak kerja. Pertama, saya akan membidas konsep dan bermasalah di meja pembangkang, dan yang kedua akan membawa dua lagi hujah di meja kerajaan. Baik, saya mulakan dengan pembidasan konsep dan apa yang bermasalah dengan ketua pembangkang ini. Pertama sekali hari ini, pihak pembangkang cuba untuk tidak bertemu dengan kerajaan kerana tuntutan daripada kami adalah beban bukti kami ingin mereka tunjukkan kepada kami. Adakah sama ada kita tidak menggalakkan perjuangan minoriti ini ciri sukan efektif ini boleh dicapai jika kita tidak menggalakkan perjuangan minoriti ini? Tidak pun, mereka ceritakan. Baik. Yang kedua, mereka hari ini menuntut ataupun berkata kerajaan hari ini tidak bercerita tentang perjuangan minoriti. Kan kami dah cerita, yang pertama sudah cerita siapa orang yang perjuangkan minoriti adalah orang-orang ataupun badan-badan kecil yang melibat, yang mengetengahkan isu-isu yang warga dewan. Maknanya kita tak ada spesifik orang pun, sebab mengetengahkan isu itu boleh sesiapa saja mengetengahkan isu-isu tersebut. Sebab itu awalnya perlu dengar dalam konsep ataupun kes-kes yang kami bawakan, siapa yang mengetengahkan isu-isu tersebut, warga dewan. Kerana kita tidak boleh cerita spesifik orang ataupun kita tak boleh pilih satu-satu kes, kerana dalam isu mengetengahkan ini pelbagai pihak yang mengetengahkan. Dan untuk tambahan anda adalah, dan di dalam mengetengahkan isu-isu ini, mereka tidak melakukan demonstrasi ataupun perkara yang melanggar kepada piagam Olimpik yang anda perkatakan ini, warga dewan. Baik, sebelum saya teruskan kepada perdebatan pembidasan hujan yang lain, silakan. Yang berhormat, isu-isu yang berhormat bagi tahun ini telah pun diketengahkan. Jadi apakah jenis galakan yang nak diberi lagi? Sudah masuk dalam protokol dah pun, yang berhormat sendiri mengaku. Respon?
Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, perjuangan seksual ini memang telah diletakkan di dalam piagam Olimpik yang anda ceritakan. Pun begitu Yang Berhormat, ia masih berlaku. Tatkala ia masih berlaku pada Olimpik yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri, kerana inilah perlu untuk kita galakkan lagi golongan minoriti, perjuangan minoriti ini agar ia dapat menutup lagi kes-kes yang masih ada ini warga dewan. Baik, untuk saya terus bergerak, kerajaan pembangkang hari ini lebih ada masalah. Mereka kata hari ini bahawa peraturan ataupun piagam ini telah mempunyai telah pun diselesaikan oleh piagam ataupun piagam Olimpik ni warga dewan. Dan mereka kata ada protes keamanan yang mana di akhirnya ada yang pasukan menarik diri. Warga dewan, tak kala mereka menarik diri ini walau warga dewan yang menyebabkan matlamat perdebatan, iaitu matlamat untuk sukan ia tidak memenuhi inisiatif atau sukan antarabangsa itu mencapai keselamataan dalam penyertaan sukan. Kerana itu kita perlu menggalakkan perjuangan minoriti ini warga dewan. Baik, saya terus kepada kepada hujah di beja kerajaan di bawah kata kunci mengurangkan diskriminasi disebabkan COVID sesebuah negara. Warga dewan, untuk pengetahuan anda, di dalam isu diskriminasi di konflik negara ini menyebabkan beberapa penyertaan yang ditarik ataupun tuan rumah tersebut menunda ataupun memberi hak kepada negara lain untuk menjalankan sesebuah sukan alam antarabangsa. Mengapa hal ini berlaku warga dewan? Disebabkan piagam ataupun Olimpik ini tidak mampu untuk menjalankan mengekang masalah-masalah ini. Kerana itu, kita perlu perjuangan minoriti ini. Saya tunjukkan kepada anda isu konflik antara negara, iaitu negara Taiwan. Tatkala di dalam Asia Games 1962, apa yang berlaku? Indonesia telah tidak menerima atlet-atlet daripada Taiwan untuk menyertai dalam Asian Games ini. Apa yang berlaku warga dewan, saya tunjukkan kepada anda, iaitu atlet daripada Norway, Mexico, seramai 34 atlet ini menyuarakan pendapat, menyuarakan perjuangan beliau agar atlet-atlet daripada Taiwan ini untuk turut serta agar penyertaan ini, agar di akhirnya atlet-atlet di seluruh dunia dapat untuk menyertai perkara sama. Di akhirnya kita boleh mencapai keselamatan ini warga dewan. Saya tunjukkan kepada anda kes yang kedua, apa yang berlaku di dalam Olimpik baru-baru ini warga dewan. Tatkala peserta daripada tatkala ada peserta iaitu daripada atlet judo warga dewan daripada Algeria yang menarik diri disebabkan beliau tahu untuk berlawan dengan Israel disebabkan disebabkan krisis antara Israel dengan Palestin. Tatkala perkara ini berlaku warga dewan, ia telah mengganggu jadual yang telah ditetapkan oleh penganjuran Olimpik. Itu yang pertama. Kedua, apa yang berlaku? Ia telah mengganggu dan menyebabkan kita tidak mencapai ciri-ciri efektif sukan tersebut, iaitu untuk mencapai keselamatan penyertaan warga dewan. Baik, apa yang saya ingin sampaikan kepada anda, menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission HREOC menunjukkan bahawa hari ini di dalam mana-mana aspek, tidak kira sukan, sukan politik, ekonomi, kita perlu mencapai kata sepakat bahawa kita tidak boleh ada racism ataupun rasis terhadap mana-mana negara untuk menyertai mana-mana sukan agar di akhirnya kerana kita mengangkat keselamatan itu hak asasi manusia warga dewan. Baik, setelah yang itu, saya dapat saya rangkumkan bahawa di bawah hujah kedua ini, saya dapat rangkumkan bahawa dengan kita menggalakkan perjuangan minoriti, iaitu kumpulan-kumpulan yang kecil ini, mampu untuk mengangkat ataupun menyelesaikan masalah keselamatan dalam penyertaan sukan. Baik, sebelum saya berpindah kepada hujah kedua, dipersilakan mana-mana. Baik, jika tiada saya yang teruskan. Sila. Yang Berhormat, pada hari ini dalam piagam Olimpik itu sendiri telah meletakkan bahawa kita perlu meletakkan kesamarataan gender dan membenarkan mana-mana itu tak ada kesalahan status ataupun pelarian dan sebagainya untuk menyertai sukan. Maknanya dia telah mengangkat perjuangan minoriti. Baiklah Yang Berhormat, saya akan jawab anda di bawah hujah yang kedua, yang mana mengurangkan diskriminasi gender. Apa yang anda katakan ini di dalam piagam Olimpik itu melarang untuk berlakunya masalah gender warga dewan. Saya tunjukkan kepada anda bahawa
piagam ini masih ada dalam kekangan kerana kita lihat kepada peserta ataupun atlet Arab Saudi yang mana mereka hanya mereka tidak menghantar peserta-peserta di dalam Asian Games. Bermaksud jika anda kata di dalam piagam Olimpik, maksudnya piagam Olimpik itu tidak boleh digunakan di dalam pertandingan ataupun sukan antarabangsa Asian Games. Kerana di dalam Asian Games kita ada peraturan yang lain. Makna kata hari ini di setiap sukan antarabangsa ia perlu ada piagam-piagam yang tertentu. Sebab itu kita perlu memperjuangkan suara minoriti ini agar kesemua persukan-sukan antarabangsa ini boleh untuk kita dengarkan masalah-masalah yang diperjuangkan oleh atlet-atlet ataupun badan-badan ini warga dewan. Baik, saya tunjukkan anda kepada kes yang kedua iaitu Arab Saudi warga dewan. Terdapat 45 negara dan England juga meresis atlet wanita untuk menyertai piala Asian Games ini. Di akhirnya warga dewan, ia tidak pun mencapai keselamatan ataupun penyertaan sukan. Secara rangkumannya, dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa. Mohon untuk terus menjadang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Siti Nuraini binti Abu Basar. Saya kini menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Noor Hidratto Najah binti Ruslan untuk menyampaikan ucapan substansif beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Boleh dengar saya? Ya. Boleh. Sebelum saya maafkan saya tak ada suara. Dah tutup sound. Boleh dengar saya? Ya, sekarang sudah boleh. Sebelum saya menyuruskan pengujahan di pihak pembangkang, terlebih dahulu izinkan saya menghidas pihak kerajaan seawal ucapan. Sekejap, maaf masalah teknikal. Maafkan saya, YB boleh menutup salah satu device kerana ada echo. Terima kasih. Nanti timer akan start sekali lagi. Okey, dengar tak? Boleh dengar saya? Ya, sudah boleh. Sebelum saya meneruskan penghujahan di pihak pembangkang, terlebih dahulu izinkan saya membidas pihak kerajaan seawal ucapan. Saya ada tiga bidasan yang wajar diberi perhatian kerana kesalahan ini menyebabkan mereka tidak boleh untuk dipercayai dalam Dewan Perdebatan. Bidasan yang pertama adalah bidasan konsep, iaitu mereka mengatakan kita tidak bertembung kes tetapi mereka sendiri tidak menyatakan definisi minoriti dengan lebih jelas kepada pihak pembangkang, dan pembangkanglah yang lebih menunjukkan dengan jelas bahawa minoriti itu adalah individu yang cuba macam membaca mesej keamanan. Seterusnya adalah bidasan, saya teruskan kepada bidasan kedua di bawah perjuangan yang dibawa oleh pihak pembangkang oleh Perdana Menteri.
Perdana Menteri ingin memperjuangkan, tetapi naik pula yang kedua tidak ingin memperjuangkan, iaitu yang menyatakan atlet judo telah menarik diri. Di sini menunjukkan bahawa tanda keamanan diskriminasi terhadap atlet Israel ini menunjukkan tanda keamanan yang ditunjukkan, tetapi perkara ini malangnya telah menyebabkan atlet itu dibuang daripada perlawanan tersebut. Ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan tidak berada dalam satu takuk pemikiran yang sama, kerana seorang berfikiran untuk memperjuangkan, manakala seorang lagi tidak ingin memperjuangkan. Mana satu yang ingin dibawa oleh pihak kerajaan? Menerusi bidasan yang telah saya kongsikan kepada anda tadi, jelaslah sebenarnya pihak pembangkang tidak menjelas, tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam Dewan Yang Mulia. Sebelum saya meneruskan tugas saya untuk pembentangan hujah, saya terima satu celahan. Baiklah, tiada celahan daripada pihak kerajaan. Saya mulakan hujah saya di bawah kata kunci tidak menjaga sensitiviti secara umum. Atlet paling tukul besi dari Amerika Syarikat, Dwayne Berry, yang melakukan bantahan dengan mengangkat penumbuh di atas podium semasa Sukan Pan Amerika 2009 di Peru adalah dengan usaha menunjukkan jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa IOC melaksanakan hipokrasi dengan menutup mulut atlet demi keuntungan sendiri. Dan perkara ini berlaku berulang lagi sewaktu Olimpik Tokyo 2020, di mana ramai atlet sukan Olimpik memperlihatkan tatu mereka meskipun pantang larang kuno Jepun melarang perbuatan mencacah kulit, iaitu tatu melapor United Press International UPI. Undang-undang negara itu melarang tatu diperlihatkan di tempat awam seperti rumah mandi, sauna, kolam renang, pantai, gimnasium dan restoran. Walau bagaimanapun, tiada larangan dibuat terhadap atlet untuk menutup tatu pada kejohanan ini. Perenang Adam Petty dari Britain dan Caleb Brazel dari Amerika Syarikat telah menunjukkan tatu mereka sewaktu perlawanan, serta bintang bola keranjang AS Damian Lillard juga melakukan perkara yang sama. Larangan tatu ini telah diberi kelonggaran akibat daripada tiada penonton di gelanggang pertandingan berikutan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, perkara ini jelas menunjukkan bahawa isu berulang kali berlaku, iaitu pihak peserta tidak menunjukkan penjagaan sensitiviti umum kepada pihak penganjur. Di sini jelas menunjukkan bahawa perkara ini tidak menjaga sensitiviti secara umum. Saya teruskan pula kepada hujah ketiga saya, iaitu memburukkan imej negara. Iaitu atlet ini membawa nama baik negara, namun apabila sesetengah pihak yang telah memberi protes atau simbol yang bersifat individu, perkara ini jelas memburukkan imej negara. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC menegaskan sebarang bentuk pelanggaran terang-terangan dalam kemasyhur sukan itu akan diuruskan dengan tegas selepas atlet Israel tidak mempunyai lawan untuk dihadapi dalam pusingan 32. Wakil Algeria Eti Naurin digantung oleh Persekutuan Judo Antarabangsa dan diarahkan untuk meninggalkan sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas menarik diri kerana enggan bertemu atlet Israel Tohor Botpul sebagai simbol memberikan sokongan penuh buat Palestin. Kesimpulannya, Algeria mendapat malu kerana peserta telah dihalau dari Olimpik. Pun begitu, Israel juga tidak kurangnya tempias mendapat malu. Akhirnya, kedua-dua atlet ini telah memburukkan imej negara. Secara rangkumannya, saya telah menunjukkan sisi Dewan menerusi hujah-hujah yang telah dibawakan saya sebentar tadi. Mohon usul pada hari ini ditolak sisi Dewan.
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Noor Hijratul Najah binti Ruslan. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Shami bin Muhammad Sharifur Azwan untuk menyampaikan ucapan dan bidasan-bidasan beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Okey. Tuan Pertua, tak kala kita seronok pada hari ini melihat apa yang berlaku di Olimpik Tokyo pada tahun 2020, kita lihat di dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini, pihak pembangkang sudahlah tidak memahami usul ingin menggelapkan sesi perdebatan kita, Tuan Yang Pertua. Sebelum, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara acara besar sukan antarabangsa. Premis pembangkang pada hari ini masih berdiri, iaitu dewan ini premis kerajaan pada hari ini, dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa. Sebelum bergerak dengan lebih lanjut, saya ingin membidas pembawaan konsep di perwakilan pembangkang pada hari ini. Terdapat beberapa masalah yang cukup besar sehingga pembangkang langsung tidak faham perdebatan kita pada hari ini. Bangkit Ketua Pembangkang menyatakan Perdana Menteri tidak mengskopkan apakah perjuangan minoriti itu. Tak kala Perdana Menteri sudah mendefinisikan perjuangan minoriti itu melihat kepada usaha-usaha kumpulan kecil dalam isu penyertaan. Dan itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, sudahlah tidak faham apa itu perjuangan minoriti daripada pihak kerajaan. Ingin membawa konsep yang baru, Tuan Pertua. Nampak sangat yang pihak pembangkang takut untuk bertembung dengan pihak kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak memahami matlamat perdebatan kita pada hari ini apabila mempunyai sebarang isu di dalam sukan besar antarabangsa, ianya dapat diselesaikan dan mampu mencapai kesamarataan dalam penyertaan. Dan di pihak kerajaan pada hari ini sudah menunjukkan bahawa terdapat masalah-masalah yang dibawa dan diselesaikan dan pada akhirnya mencapai matlamat, tidak seperti pembangkang hanya menaikkan isu-isu tetapi tidak menunjukkan pun apakah ianya mencapai ataupun tidak matlamat itu, Tuan Yang Pertua. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apabila beban bukti yang dituntut oleh kepada pihak pembangkang pada hari ini, kita hanya ingin tengok adakah acara sukan antarabangsa ini menjadi ataupun tidak menjadi medium yang efektif dalam melindungi isu minoriti. Namun, apa yang diperceritakan daripada yang pertama sehingga yang kedua, asyiklah isu yang keamanan. Namun, ia masih tidak menunjukkan bahawanya efektif ataupun tidak, Tuan Yang Pertua. Itu masalah yang keempat, Tuan Yang Pertua. Kita teruskan dengan yang kedua pula, menyatakan terdapat tiga masalah yang dibangkitkan oleh yang kedua. Yang pertama, menyatakan bahawa konsep kita tidak jelas. Tuan Pertua, saya rasa ini sudah menjawab semasa saya bentangkan seawal tadi. Dan yang kedua, menyatakan bahawa yang pertama dan yang kedua ini bercanggah, kerana yang pertama menyatakan mereka ingin perjuangkan manakala yang kedua tidak ingin perjuangkan. Tuan Yang Pertua sudahlah tidak faham, menuduh pula pihak kerajaan, Tuan Yang Pertua. Kita lihat di mana hujah-hujah yang dibawa oleh yang pertama dan yang kedua mempunyai sama hala tuju, yang mana kita ingin menggalakkan perjuangan minoriti itu, Tuan Yang Pertua. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga adalah apabila yang kedua tidak menunjukkan masalah yang ketiga, Tuan Yang Pertua. Itu secara rangkuman ataupun masalah yang paling besar di perwakilan kerajaan, di perwakilan pembangkang pada hari ini. Dan di pihak pembangkang pada hari ini langsung saya tidak dengar yang pertama maupun yang kedua langsung tidak membidas pembawaan hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan. Makna kata pada hari ini, saya percaya sebenarnya pihak pembangkang setuju
dengan pihak kerajaan. Jangan malu-malu, kita masih ada kerusi kosong di belakang ini pihak pembangkang. Selesai pembawaan konsep, selesai membidas pembawaan konsep yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini. Sebelum saya bergerak dengan hujah, dipersilakan. Yang Muhammad, di saat ada isu dan telah diselesaikan, jadi apa jenis galakan di perwakilan anda? Tuan Yang Pertua, pada hari ini kita matlamatnya adalah kita ingin mencapai kesamarataan dalam penyertaan dan ataupun persaingan sukan itu, Tuan Yang Pertua. Saya kira sudah menjawab persoalan yang dibawa oleh pihak pembangkang. Kita teruskan dengan hujah yang pertama yang dibawa oleh pihak pembangkang. Sebelum itu, saya kira sebenarnya hujah pertama, hujah kedua, hujah ketiga yang dibawa oleh pihak pembangkang adalah hujah yang sama. Mana kerana apabila terdapat langgar sentimen, ianya akan menghasilkan tidak menjaga sensitiviti dan pada akhirnya ianya akan memburukkan imej negara. Makna kata pada hari ini pembangkang hanya membawa satu hujah yang sama, Tuan Yang Pertua. Tidak mengapa, kita akan membidas satu persatu. Tuan Yang Pertua, bangkit yang pertama sudah cukup. Bangkit yang pertama menyatakan bahawa langgar sentimen. Tuan Yang Pertua, hari ini konsep perdebatan pada hari ini kita ingin lihat apakah yang mencapai matlamat ataupun tidak, Tuan Yang Pertua. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh ketua pembangkang hanyalah mengenai isu sentimen ini, Tuan Yang Pertua. Maknanya kata pada hari ini ketua pembangkang sendiri tidak menjawab konsep ataupun matlamat perdebatan pada hari ini dengan menunjukkan kes isu Hong Kong dan juga yang apartheid Afrika, Tuan Yang Pertua. Saya teruskan dengan hujah yang kedua yang dibawa oleh timbalan ketua bangkang. Ini lagilah saya tak faham. Katanya tidak menjaga sensitiviti. Tuan Yang Pertua, apabila sebuah atlet itu menunjukkan bantahan mengambil podium itu, ianya menunjukkan hipokrasi kerana pihak penganjur ingin menutup mulut. Tuan Yang Pertua, pada hari ini kita ingin lihat apakah kita menggalakkan ataupun tidak menggalakkan perjuangan minoriti ini, Tuan Yang Pertua. Bukannya isu ini. Dan menyatakan apabila ada atlet yang menunjukkan tatu, Tuan Yang Pertua, katanya daripada kuno Jepun. Tapi yang pertama, tiba-tiba dia punya garis panduan melihatkan pada piagam Olimpik. Tuan Yang Pertua, dalam piagam Olimpik tak ada pun mengharamkan ataupun tidak membenarkan untuk menunjukkan tatu. Jadi mana satu ni, Tuan Yang Pertua? Itu hujah yang kedua. Dan hujah yang ketiga adalah apabila memburukkan imej, Tuan Yang Pertua. Katanya ada peserta yang menarik diri. Tuan Yang Pertua, inilah yang menunjukkan perjuangan minoriti, Tuan Yang Pertua. Makna kata pada hari ini pihak pembangkang sudah selari dengan pihak kerajaan pada hari ini, cuma malu dengan untuk mengaku, Tuan Pertua. Kita teruskan di perwakilan kerajaan pada hari ini masih diteguh bahawa dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa melihatkan kepada gangguan seksual, kurangnya diskriminasi sebab konflik negara dan yang ketiga, diskriminasi gender. Isu-isu ini ataupun hujah-hujah ini telah dijawab kepada matlamat apabila adanya isu-isu yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini dapat diselesaikan dan pada akhirnya mencapai kesamarataan. Makna kata pada hari ini, dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Shami bin Muhammad Sharifur Azwan. Saya kini menjemput Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Zamzuri untuk menyampaikan ucapan serta bidasan beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Dengar saya? Boleh ya. Dengar. Baik.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di saat saya memberikan izalan kepada yang ketiga ini, apakah keadaan galakan yang mereka ingin berikan? Terus mereka kata, oh matlamat mereka nak capai kesamarataan tuan-tuan dan puan-puan. Di saat perkara ini, saya cukup pelik dengan perwakilan kerajaan ini. Kerana apa? Hujah pertama dan hujah kedua mereka telah pun menunjukkan keadaan kita telah capai kesamarataan tuan-tuan dan puan-puan. Di akhirnya, apakah isu yang nak dibincangkan tuan-tuan dan puan-puan? Kerana apa? Isu yang pertama, hujah pertama tentang cerita oh, melindungi atlet daripada gangguan seksual. Kata mereka, pada Olimpik Tokyo 2021 ini, kita membenarkan, kita tidak membenarkan mengambil video dan gambar. Di akhirnya, adakah perkara ini telah pun kita capai? Ya, sudah capai. Maknanya pada hari ini, kerajaan tidak pernah pun ada kes untuk mengukur kesamarataan bagaimana yang kita ingin capai tuan-tuan dan puan-puan. Itulah perwakilan kerajaan yang saya kira mereka ini sebenarnya lagi kabur dalam dewan perdebatan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, pada hari ini, fahaman mereka tentang perjuangan minoriti itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Kata mereka, oh perjuangan minoriti ini apabila ada badan-badan ataupun individu yang memperjuangkan tentang penyertaan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya kira pada hari ini, kalau kesemua hujah-hujah anda ini telah melambangkan isu-isu ini pun telah diangkat di persada Olimpik ini sendiri, bermakna perkara ini bukanlah lagi untuk ke arah kita memberi galakan atau apa-apa. Kerana apa? Saya kira perkara ini telah pun berada di dalam protokol, maknanya galakan apa lagi anda ingin berikan atau apa-apa? Tiada saya kira atau apa-apa. Sebab itulah apabila saya tanya apa jenis galakan pun, langsung yang pertama sehingga yang ketiga, tak pernah pun untuk menjawab tentang perkara tersebut tuan-tuan dan puan. Yang kedua, kalau sekalipun perkara ini telah diangkat, sepatutnya macam mana penceritaan mereka, iaitu galakan ini kita memberi dorongan, dalam kata lain kita mengizinkan tuan-tuan dan puan. Maknanya kita perlu untuk melihat dari segi perjuangan yang bagaimana tuan-tuan dan puan, iaitu perjuangan yang seperti kami bawakan menurut peraturan 50 Piagam Olimpik yang mana telah melarang mana-mana atlet melakukan demonstrasi, termasuklah demonstrasi bermotifkan politik semasa sukan tuan-tuan dan puan. Seperti mana, seperti contohnya apa? Iaitu berlutut dan juga memberi isyarat tangan tuan-tuan dan puan. Maknanya, kalau kita memberikan galakan pada hari ini, kita membenarkan mereka untuk melakukan perkara tersebut tuan-tuan dan puan. Boleh sahaja pihak kerajaan bawa kes bagaimana identiti ini sebagai ke arah ke kita memberikan kebenaran daripada mereka untuk sebagai hak asasi tuan-tuan dan puan. Perkara inilah yang boleh saja dibawa dalam Dewan Perdebatan. Namun, apakah jenis perjuangan minoriti mereka yang kita kurang jelas? Itu kata mereka, badan-badan ini adalah badan-badan yang memperjuangkan minoriti yang akhirnya diangkat untuk menjadi satu protokol. Saya kira pada hari ini, apabila benda ini sudah diangkat jadi protokol, ia sudah lagi bukan menjadi minoriti tuan-tuan dan puan. Malah, ia telah menjadi majoriti kerana telah digariskan dalam protokol seperti yang pertama telah katakan sebentar tadi tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga, pada hari ini kalau kita dengarlah baik-baik kata patah mereka pada hari ini, yang perhujahan pertama sehingga perhujahan yang kedua, kita tak dengar, kita tak pernah dengar pun siapakah badan-badan minoriti yang mereka angkatkan ataupun agungkan sangat itu tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Pada hari ini badan-badan yang telah mereka angkat, yang badan yang telah mereka katakan pada hari ini masih lagi menjadi misteri dan tanda tanya. Oh, badan mana yang minoriti sangat tu sehingga boleh diangkat jadi protokol tuan-tuan dan puan? Perkara ini pun masih tidak jelas di perwakilan kerajaan tuan-tuan dan puan. Dan di dalam isu Olimpik tuan-tuan dan puan pada hari ini, kalau anda dengarlah betul-betul, kata mereka, oh kita pada hari ini memperjuangkan minoriti, iaitu masalah yang telah digariskan oleh saudara Ashraf ini sendiri, iaitu kata mereka apa? Masalah gangguan seksual yang di mana apabila kita Jerman ini telah memakai seluar panjang dalam acara gimnastik tuan-tuan dan puan. Ini adalah perjuangan minoriti yang sebenar tuan-tuan dan puan. Saya ingatkan mereka ini ingin berceritakan tentang isu ini tuan-tuan dan puan, di mana ada sahaja negara yang berpendirian kepada ke arah untuk mengubah persepsi dinasti itu sendiri daripada seksisme kepada oh lebih menutup tuan-tuan dan puan. Saya ingatkan inilah perjuangan minoriti yang mereka bawakan. Namun tak pernah pula saya dengar isu dinasti ini sepanjang hujah mereka. Sepatutnya di sepanjang hujah mereka bawalah berkaitan dengan perkara ini tuan-tuan dan puan. Isu-isu yang kita kira masih lagi belum diselesaikan. Kerana apa? Kata mereka, oh galakan ini kita berikan kepada isu yang telah diselesaikan. Pun begitu, kalaulah isu ini telah diselesaikan, galakan macam mana yang anda nak berikan lagi? Oh, nak bagi motivasi supaya kita dah selesaikan, kita kena kekalkan. Nak bagi macam tu ke? Sebab tu perkara inilah yang perlu untuk jelas terhadap galakan yang anda ingin berikan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya pergi pada bidang hujah, silakan mana-mana.
Yang Berhormat, tak kala atlet Jerman menyuarakan apa memperjuangkan untuk memakai pakaian yang menutup itu, tak kala itulah kita perlu menggalakkan lagi perjuangan minoriti ini agar ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita terapkan di dalam piagam Olimpik yang anda perkatakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah saya katakan perkara ini sepatutnya dibawa oleh hujah pertama. Tapi apabila anda hanya meletakkan ini sebagai isu dan isu ini tidak pernah pun untuk diceritakan secara jelas, perkara inilah yang menunjukkan bahawa kerajaan gagal, tuan-tuan dan puan-puan. Saya terus pergi kepada bilasan perhujahan, iaitu pada hari ini mereka katakan, oh, yang pertama, melindungi atlet dari gangguan seksual, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingatkan cerita yang pertama ini nak menceritakan tentang gimnastik Jerman itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, apa yang mereka bawakan? Oh, protokol yang mana renang tidak membenarkan ambil video dan gambar, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat itu, yang pertama bidasan saya terhadap perkara tersebut, adakah siapakah ataupun siapakah pernah dengar perjuangan pejuang minoriti yang telah mereka bawakan, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Di saat perkara ini telah diangkat menjadi protokol oleh Olimpik Tokyo 2021, perkara ini tidak lagi menjadi minoriti, perkara ini telah pun menjadi perjuangan Tokyo itu sendiri. Kerana itulah kita dapat kira bahawa ini adalah perjuangan majoriti, iaitu penganjur Olimpik Tokyo itu sendiri, tuan-tuan puan. Sebab itu, di sepanjang perhujahan, anda kena jelaskan betul-betul siapa yang memberi cadangan ini tersebut, tuan-tuan puan. Malah perkara ini pun tidak pernah digariskan. Kata anda, oh, ada badan yang mencadangkan untuk tidak mengambil video dan gambar. Tapi di akhirnya, badan itu masih lagi menjadi misteri. Mungkin badan saya lah kot, Yang Berhormat. Yang kedua, pada hari ini, kalau anda dengar betul-betul, kata mereka tidak benarkan ambil video dan gambar. Tetapi kalau kita tengok siaran media sendiri, masih lagi ada unsur-unsur menayangkan mereka ini secara langsung, tuan-tuan dan puan. Makna kata apa? Di awal protokol ini, ianya sudah pun tidak lagi untuk menyelesaikan hujah yang anda bawakan ini, tuan-tuan dan puan. Malah ia tidak menjawab keadaan melindungi atlet dari gangguan seksual. Sebab saya sebagai pengganggu seksual, boleh saja saya melihat perkara itu secara langsung. Tak perlu pun untuk saya rakam secara jelas, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, kata mereka mengurangkan diskriminasi yang mereka bahagikan kepada dua, iaitu gender dan negara. Dalam isu negara ini, mereka kata apa? Wakil daripada Algeria ini telah pun menarik diri, tuan-tuan dan puan. Pun begitu, kita melihat ataupun analisis semula hujah ini kerana apa? Wakil Algeria ini adalah individu inilah yang menunjukkan mereka ini adalah golongan pejuang-pejuang minoriti, tuan-tuan dan puan. Makna kata, pada hari ini hujah kedua, hujah ketiga kami telah pun menjawab bagaimana pejuang wakil Algeria ini masih lagi akan mengganggu imej negara mereka, kerana di akhirnya ianya akan memburukkan kedua-dua imej Israel mahupun imej Algeria itu sendiri, tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga, bercerita tentang ada acara gender, tuan-tuan dan puan. Ada acara yang tak boleh disertai oleh wanita. Astaghfirullahalazim. Saya kira Olimpik tak pernah pun untuk mendiskriminasikan wanita. Sebab apa? Kita lihat ada saja sukan lelaki tetapi wanita main. Contohnya bola sepak dan rugby. Dan di akhirnya, apakah analisis hujah ini? Ianya masih lagi tidak menjawab keadaan diskriminasi, tuan-tuan dan puan. Secara rangkuman saya tunjuk kepada anda bagaimana sebenarnya dewan ini menggalakkan perjuangan minoriti dalam acara besar sukan antarabangsa. Isu utamanya adalah peraturan 50 piagam Olimpik, tuan-tuan dan puan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang Pertama, Muhammad Daniel Hakka bin Muhammad Zamzuri. Peringatan mesra diharapkan semua hakim dan peserta dapat memberi kerjasama untuk membuka kamera video sepanjang sidang sedang berlangsung. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama sebentar tadi, maka berakhirlah sesi ucapan substansif. Dewan kini akan ditangguhkan selama 1 minit untuk persediaan bagi sesi penggulungan.
minta semua peserta dapat memberi kerjasama untuk membuka kamera video sepanjang sidang sedang berlangsung. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan kini akan diteruskan dengan sesi pengulangan. Diingatkan bahawa tiada izin laluan yang boleh diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan pengulangan. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cubaan suara boleh dengar? Boleh dengar. Tak kala pada hari ini di pihak perkenalan kerajaan mengatakan kami telah menggelapkan usul. Namun, mereka sendiri tidak sedar bahawa mereka lah yang sebenarnya telah tersasar dalam perdebatan pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan Perkenalan Kerajaan dan Pembangkang seterusnya. Hari ini saya mulakan bertemu kita kembali dalam sesi pergulangan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertamanya pada hari ini, penyebab utama kepada perdebatan kita pada hari ini menjadi perdebatan yang tidak baik disebabkan oleh kegagalan pihak perkenalan kerajaan untuk mendefinisikan lebih baik berkenaan dengan perjuangan minoriti yang ingin mereka bawa dan mereka capai di dalam perdebatan mereka pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Sepatutnya lah mereka patut menunjukkan kepada mereka yang ingin memperjuangkan satu perkara. Namun, apabila wujudnya limitasi seperti peraturan piagam dan sebagainya, mereka mendapat hukuman dan selepas itu mereka tidak dapat pun untuk melakukan perkara itu. Sepatutnya perkara itulah yang perlu mereka bawakan. Bukannya pada hari ini mereka bawakan berkaitan dengan isu yang sudah pun kita selesaikan. Seperti mereka cakap, sudah pun kita wujud piagam Olimpik dan sebagainya dalam protokol tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makna kata pada hari ini, kita sudah pun memperjuangkan, sudah pun mengetengahkan perkara tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sebab kerana itulah, selaku pembangkang yang baik, kami telah menghukumkan perjuangan minoriti itu kepada mereka yang terlibat dalam peraturan piagam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah, kita dapat lihat dalam hujah pertama dan juga hujah kedua mereka pada hari ini, mereka berceritakan tentang adanya masalah dan sudah ada pun penyelesaian kepada masalah tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contohnya, berkaitan dengan isu atlet judo itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang paling sepeliklah dalam isu atlet judo ini, beliau mengatakan bahawa tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh atlet judo tersebut tidak patut pun untuk kita terima. Makna katanya pada hari ini, mereka sendiri bersetuju untuk kita tidak menggalakkan perjuangan minoriti di dalam mana-mana sukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan perkara ini bercanggah sama sekali dengan yang pertama. Kerana yang pertama, mereka ingin memperjuangkan minoriti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, di sini saja kita dapat lihat pegangan mereka saja sudah pun tidak kukuh, apatah lagi mereka ingin memperdebatkan tentang perjuangan minoriti ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan berkaitan dengan tidak jawab hujah, sebab itulah pada hari ini setelah menjawab hujah anda, anda cakap isu tidak boleh memakai pakaian untuk orang dan sebagainya. Kemudian dalam sukan Olimpik, wujudnya protokol untuk membolehkan sesiapa yang menonton tidak boleh merekod atau merakam sebarang video. Ha, maknanya perkara ini sudah pun diberikan galakan untuk diperjuangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makna kata pada hari ini, perjuangan minoriti macam manakah yang ingin anda perdebatkan? Badan macam manakah? Organisasi apakah yang ingin anda debatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Disebabkan kegagalan itulah, kami di pihak Perkenalan Pembangkang hadir dengan lebih baik. Kami tahu perjuangan minoriti pada hari ini yang ada dalam setiap sukan-sukan yang berkaitan dengan piagam Olimpik ialah peraturan berkenaan dengan melakukan demonstrasi ataupun melakukan propaganda-propaganda yang melibatkan keamanan dan sebagainya. Disebabkan terdapatnya kesan negatif, sekiranya kita berikan galakkanlah, kami pada hari ini di pihak Perkenalan Pembangkang tidak setuju untuk perkara tersebut digalakkan. Dan kami huraikan kepada anda di bawah tiga hujah. Yang pertama, melanggar sentimen keamanan, di mana perkara ini akan menyebabkan objektif sukan tidak akan tercapai. Yang kedua, melalui menjaga sensitiviti secara umum, di mana apabila kita melakukan dan melanggar perkara yang dalam, berada dalam piagam peraturan Olimpik itu sendiri, perkara ini akan menyebabkan sensitiviti tidak akan dapat dijaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kemudian, hujah yang ketiga, memburukkan imej negara tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana contohnya melalui isu penarikan atlet judo itu sendiri yang telah menyebabkan beliau telah pun memburukkan nama negara beliau di dalam pasaran sukan Olimpik ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan di sinilah telah kami tunjukkan kepada anda, kami sudah pun bertembung dengan pihak perkenalan kerajaan
Dan kamilah yang lebih berpijak di bumi yang nyata, di mana kami sedar isu-isu yang dibawa oleh kerajaan telah pun kita perjuangkan dan kita berikan galakan untuk kita perjuangkan pada hari ini. Sebab itulah telah wujudnya protokol objektif seperti yang mereka nyatakan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Makna katanya pada hari ini, tuntutan perdebatan sudah pun kami jawab melalui isu-isu yang sekarang ini berlaku dan apakah perkara yang mengikat mereka sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memperjuangkan isu tersebut. Secara rangkumannya pada hari ini, pihak perkenalan kerajaan tidak menjawab tuntutan perdebatan dan tidak berpijak di bumi yang nyata. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Syamil Aizuddin bin Muhammad Nazri atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput wakil daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan, anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Tes-tes, dengar tak? Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, bertemu kembali dalam arena penggulungan. Baiklah, selaku Menteri Penggulungan di Perwakilan Kerajaan, pertama sekali warga Dewan sekalian, saya akan melakukan rangkuman kes perdebatan di Perwakilan Pembangkang. Kedua, saya akan merangkumkan semula kes perdebatan di Perwakilan Kerajaan. Dan yang terakhir sekali, saya akan melakukan timbang tara perdebatan. Baiklah, mari kita lihat warga Dewan sekalian, apakah sebenarnya permasalahan di dalam rumusan kes perwakilan pembangkang warga Dewan sekalian. Pertama sekali warga Dewan sekalian, permasalahan di dalam kes perwakilan kerajaan pada di dalam kes perwakilan pembangkang pada hari ini adalah mereka tidak pernah bertembung kes dengan kami warga Dewan sekalian. Sebab apa? Di dalam kes perdebatan perwakilan kerajaan hari ini, kami menggagaskan ciri sepuh berkenaan dengan sukan antarabangsa yang mana ia mampu untuk memberikan satu medium yang berkesan kerana ianya menjadi ikutan ramai, dan beban pembuktian yang mereka perlu untuk buktikan adalah mereka perlu untuk membuktikan bahawa sukan antarabangsa ini tidak menjadi medium yang efektif, dan sehingga ke akhir perdebatan perkara ini warga Dewan sekalian tidak pun pernah dijawab oleh perwakilan mereka. Dan suka untuk saya ingatkan warga Dewan sekalian, di dalam segenap pembidasan mereka, yang pertama dan yang kedua hanya melakukan pembidasan konseptual. Ketiga-tiga hujah kami berkenaan dengan isu diskriminasi, berkenaan dengan isu seks, gangguan seksual. Kesemua ini tidak pernah disentuh oleh yang pertama mahupun yang kedua warga Dewan sekalian. Kedua, masalah mereka berkenaan pada hari ini adalah berkenaan dengan permasalahan pendefinisian golongan minoriti. Kata mereka warga Dewan sekalian, golongan minoriti kami ini tidak boleh untuk diterima Dewan kerana pendefinisian kami ini bermasalah katanya. Pendefinisian kami berkenaan dengan golongan minoriti adalah pemain sukan yang memperjuangkan isu-isu yang kurang diketengahkan warga Dewan sekalian. Ini adalah pendefinisian kami yang mereka tolak. Kemudian warga Dewan, mereka membawakan definisi baru ke dalam Dewan Perdebatan, iaitu kata mereka golongan minoriti ini adalah golongan yang memperjuangkan isu-isu keamanan warga Dewan sekalian. Di hujungnya, saya tidak tahu apakah tambah nilai terhadap pendefinisian yang telah pun kami berikan warga Dewan sekalian. Sebab di akhir sekali, pendefinisian mereka masih sahaja sama dengan kami warga Dewan sekalian. Ketiga, hari ini warga Dewan sekalian di dalam isu berkenaan bagaimana menggalakkan, kata mereka warga Dewan sekalian, sukan antarabangsa ini telah pun melakukan perkara tersebut. Jadi bagaimana ia adalah satu bentuk galakan. Sebab itu warga Dewan sekalian, saya agak kecewa dengan perwakilan pembangkang kerana mereka tidak mendengar penghujahan kami dengan baik warga Dewan sekalian. Contohnya, di dalam isu berkaitan dengan kod pemakaian atlet renang, kod pemakaian atlet gimnas dan juga kod pemakaian atlet bola tampar warga Dewan sekalian. Atlet wanita tidak mahu untuk memakai uniform yang kebiasaannya dipakai oleh atlet warga Dewan sekalian. Ini adalah satu tindakan melanggar kod pemakaian warga Dewan sekalian. Namun, adakah mereka dibenarkan untuk bertanding? Mereka dibenarkan untuk bertanding. Maka inilah keadaan warga Dewan sekalian bahawa protokol memang telah ada, namun protokol ini diubah berdasarkan keperluan semasa, memberikan gambaran bahawa sukan antarabangsa ini memberikan galakan terhadap perjuangan minoriti. Dan apa yang menariknya warga Dewan sekalian yang ketiga sebentar tadi bercerita berkenaan dengan isu gambar dan juga video. Katanya warga Dewan sekalian, isu gambar dan video ini telah pun menjadi satu perjuangan majoriti sebab ianya telah diangkat
sebagai satu protokol rasmi. Maksudnya, benarlah warga dewan sekalian bahawa sukan antarabangsa ini menjadi satu medium yang efektif. Sebab sebelum ini ia adalah minoriti, kemudian ianya diangkat menjadi majoriti apabila ia diperkenalkan sebagai satu protokol rasmi warga dewan sekalian. Ini adalah permasalahan, tiga masalah utama di perwakilan pembangkang warga dewan sekalian. Berlainan dengan kami di perwakilan kerajaan, hari ini warga dewan sekalian, kes kami lebih menarik kerana warga dewan sekalian, hari ini kami telah membuktikan kepada anda bagaimana sukan antarabangsa ini berdasarkan ciri sepunya, iaitu menjadi ikutan ramai, mampu untuk memberikan galakan sebagai satu medium efektif untuk memperjuangkan isu minoriti. Kami berikan kepada tiga hujah, iaitu yang pertama gangguan seksual, yang kedua diskriminasi penyertaan berdasarkan negara, dan yang ketiga diskriminasi gender warga dewan sekalian. Dan apa yang menariknya dalam kes kami hari ini warga dewan sekalian, kes kami ini masih lagi berdiri teguh kerana masih banyak lagi fakta kes di perwakilan kami yang tidak pernah dibidas oleh perwakilan mereka. Contohnya dalam isu tarik atlet menarik diri disebabkan wujudnya gangguan seksual, isu konflik Taiwan dan juga Indonesia, isu Human Rights dan Equal Opportunity Commission, isu berkaitan dengan atlet judo Nigeria dan juga isu berkenaan Arab Saudi tidak menghantar atlet wanita. Kesemua hujah dan fakta kami ini masih lagi belum dibalas di perwakilan mereka. Maknanya, di hujung perdebatan ini, kami masih lagi unggul warga dewan sekalian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Ashraf bin Rusli atas ucapan pengulangan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan pengulangan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perbahasan usul kita pada hari ini. Dewan kini akan ditangguhkan seketika untuk memberi ruang kepada para hakim untuk mencapai keputusan. Para hakim dijemput untuk masuk ke channel hakim yang disediakan untuk perbincangan. Selepas perbincangan, hakim akan masuk semula ke meeting ini untuk memberikan ulasan. Oke. Okay. Sorry, kita stay kat sini ke keluar? Ali Muhammad diminta untuk kekal dalam mesyuarat ini. Oh. Alright, thank you.
debat telah berlangsung sebentar tadi. Okey. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ikram daripada UiTM Ketua Juri untuk Sidang 11. Saya ditemani oleh Cik Tuan Amirah daripada UM dan Cik Carla Jackson daripada UMS. Saya mempersilakan Cik Tuan Amirah dulu untuk memberi komen sikit. Debat ni macam mana? Cik Tuan Amirah. Ya, saya. Sorry, internet teruk hari ini. Ah, tak apa, tak apa. Turn saya ke bagi ulang? Ya. Beri okay. Komen sikit. Okey, sekejap eh. Okey. Boleh dengar tak sekarang? Boleh. Okey. Untuk kerajaan, masa kerajaan buka konsep tadi, bagi saya pembukaan konsep tu tak jelas. Jadi ada certain perkara yang penting macam golongan minoriti itu ataupun isu-isu yang dibawa tu kurang jelas untuk dibawa dalam Dewan Perdebatan. Padahalnya benda tu lah benda paling penting sekali untuk kerajaan address supaya debat tu boleh berjalan dengan cantik lah nanti. Jadi benda tu bila tak address betul-betul, pembangkang akan keep push benda minoriti, apa benda perjuangannya kan. Jadi benda tu akan jadi masalah yang berlanjutan sampai akhir debat, which is itulah yang berlaku pada debat hari ini. Lepas tu bila debat yang macam ni, sepatutnya awak lambatkan sebanyak mana isu yang boleh. Jadi kalau dalam isu sukan ni, kita ada banyak sangat isu. And tadi actually saya tunggu-tunggu juga yang isu atlet Jerman. Lepas tu ada je a few athletes lain yang macam mungkin tak familiar, tapi banyak macam Serena Williams dalam tenis ataupun Naomi Osaka dalam tenis, Pogba dan sebagainya. Ada kita nampak Pogba masa EPL dia bawa bendera Palestin dekat Padang. Jadi benda-benda isu-isu besar macam tu kita address dalam debat pada hari ini sepatutnya lah. Lepas tu untuk Olimpik, sebab saya hari ini saya actually menunggu juga sukan-sukan antarabangsa lain, Commonwealth, World Cup dan sebagainya. Tapi dalam debat pada hari ini, banyak fokus pasal Olimpik. Tapi isu paling penting dalam Olimpik, kalau nak tahulah sejarah Olimpik ini, dulunya hanya lelaki yang dibenarkan untuk participate dalam Olimpik. Dan perempuan tak dibenarkan pun menjadi penonton dalam Olimpik. Jadi saya suka actually tadi kerajaan cakap ada badan-badan tertentu yang akan bawa, tapi satu badan pun saya tak dengar yang ketengahkan isu-isu minoriti ni, which is kalau dalam Olimpik sendiri patutnya benda ni boleh research IOC yang bawa pada tahun 1900 tentang isu partisipan perempuan dalam Olimpik. Jadi sejak daripada itulah, kerana IOC bawa dan perjuangkan benda ni lah, Olimpik mula menerima peserta-peserta serta penonton perempuan. Awalnya dalam sukan tenis, sukan renang dan sebagainya. Jadi benda ni usul pada hari ini dia perlu banyak research lah. Okay? Research. Lepas tu conceptual macam tadilah. Bila benda macam ni kena jelas, kena define everything, barulah debat tu boleh berjalan dengan cantik. Lepas tu untuk pembangkang pula, ya, awak dapat tahu yang kerajaan mungkin tak address certain issue, tetapi macam baik sangat tak. Kalau tikam ni kita kena tikam betul-betul, macam bidas terus, ini tak ada, ini salah, ini ni ni. Jadi bila dua-dua pembangkang dengan kerajaan tak tahu apa isu yang berlaku, jadi dia macam you tahu benda tu salah tapi you tak ni habis, faham tak? And untuk kerajaan pula tadi, bila second speaker masuk barulah saya dapat dengar isu-isu apa yang awak nak bawa sebenarnya. Isu pemain Afrika lah, Taiwan lah. Jadi benda tu patutnya awal-awal status quo lagi awak dah address awal-awal. Cumanya just letak extension, TPM letak extension, itu ini, barulah benda tu cantik lah. Okay. And last kali ini benda yang atlet Malaysia sendiri, Farah N, kita tak ada dengar pun.
Lepas tu Serena Williams ada ketengahkan isu pasal seksisme dalam pertandingan tenis US Open. Benda tu actually usulnya memang kena banyak research lah ya untuk tahu isu. Okay. Lepas tu ini dari segi teknikal sikit je lah. Masa. Lagi satu, tadi kan ada berlaku macam banyak eko-eko tadi kan. Jadi saya nasihatkan kalau next sidang, kalau ada eko-eko macam tu, pendebat yang tak bersidang masa tu boleh mute mic lah untuk elak gangguan yang seperti itu dalam debat akan datang. Jadi boleh improvekan pembuktian dan sebagainya supaya debat tu jelas lah. Okay, dan tahniah sebab berjaya habiskan sidang hari ini. Itu je. Okay, terima kasih Cik Tuan Amira. Saya mempersilakan Cik Alak Jason dari UMS untuk memberikan sikit komen. Hai, saya boleh panggil saya Karam. Saya dari alumni UMS juga UNITA. Okey, debat tadi bagi saya untuk standard university berada pada tahap yang sorry to say dia lemah, sangat lemah lah. Okey, kita tengok apa isu dia, what is the problem so that dalam next round kita akan buat masalah yang sama. Untuk Perdana Menteri, saya setuju dengan apa yang Tuan Amira cakap juga. Isu yang awak angkat ni tak clear. Ni tak nampak satu, of course definisi dia bermasalah, tak tunjukkan pun apa pencirian minoriti dalam isu yang kamu angkat tu, dan huraian kes kamu sebenarnya tak lengkap. Itu isu. Kalau kamu punya hujah satu tu huraian dia lengkap, boleh tunjukkan inilah golongan minoriti dalam isu gangguan seksual dan inilah impak yang terjadi kepada mereka sebab isu itu diangkat di platform sukan antarabangsa. Kalau kamu berjaya buat logik macam tu, kes kamu akan naik ke awal orang pertama lagi. Itu masalah bila pembukaan kes. Untuk ketua pembangkang, kamu berjaya detect benda tu. Tapi kamu punya bidasan itu tak sampai, sama saja pun kamu pun tak sampai sehingga ke fasa untuk tunjukkan isu. Satu, isu gangguan seksual dia orang kat ni tak tunjukkan ke mana golongan minoriti dia. Okey, itu pertikaian teknikal sahajalah. Tapi kamu tunjukkanlah bagaimana isu gangguan seksual tu boleh diatasi tanpa kita buat galakkan untuk perjuangan. Itu sepatutnya kes pembangkang yang bersemuka dengan kerajaan. Tapi apa yang saya perasan dekat ketua pembangkang ni, kamu langsung tak bijas hujah pasal gangguan seksual itu. Lepas tu kamu kamu bawa, okey, pembangkang punya masalah pula, kamu punya pembentukan kes itu. Kalau saya di meja kerajaan pun, saya akan soal apa beza hujah pertama dengan kedua kamu? Kedua-duanya pasal sensitiviti kan? Tapi sebenarnya, kamu punya fakta kes dan kamu punya explanation kepada fakta tu yang membuatkan kes kamu nampak lebih relevan dengan usul. Sebab kamu huraikan bagaimana sebenarnya ada piagam, lepas tu bila ada piagam ni, kalau kita galakkan, dia akan gagalkan motif sukan itu. Okeylah, berjaya tunjukkanlah sebab kerajaan pun tuntut kan dari aspek kapasiti sukan itu ataupun dari aspek sukan sebagai medium untuk angkat isu ni, apa masalah dia? Okey, kamu berjaya tunjukkan sebagai pembangkang. Tapi, seriously, benda tu tak cukup kuat dan tak cukup meyakinkan pada fasa orang pertama lawan orang pertama. Lepas tu bila pergi kepada fasa 2, substantif untuk sumbangkan lagi banyak hujah dan fakta, sepatutnya second speaker daripada dua-dua pihak ni clearkan case ikut fahaman yang dah ditetapkan oleh orang pertama. Tapi dekat dua-dua belah berlaku kecelaruan. Memang orang kedua dalam sidang hari ni dua-dua bawa hujah ataupun isu yang memerangkap diri sendiri. Tapi ada satu pihak lawan dapat detect, ada satu tak dapat detect. So yang dapat detect dan attack benda tu, dialah sebenarnya yang berjaya yakinkan juri, okey, dia orang ni lebih menjawab kes. So hati-hati dengan huraian yang boleh lawan kes kamu sendiri. Contoh yang pasal timbalan Perdana Menteri bawa tentang atlet Algeria tu, betul-betul benda tu against what you are fighting for, kalau you rujuk baliklah. Dan juga sama sama bila orang ketiga pembangkang bercerita tentang mereka ni bawa masalah yang telah selesai. Kalau masalah yang mereka bawa tu boleh selesai, maknanya betul lah mengangkat perjuangan itu menjawab kepada kapasiti sukan untuk selesaikan masalah. So, itulah keadaan-keadaan yang kamu cuba nak selamatkan kes tapi terbunuh kes sendiri. Okey.
Itu untuk komen untuk substantif dan untuk bidasan. Dalam debat ni, especially bila dah berlaku kekeliruan di peringkat awal, makna tak setuju dengan definisi so on, orang yang betul-betul pikul tanggungjawab untuk angkat balik kes kamu dan clearkan whatever happened in the hall is orang ketiga. Dan orang ketiga dekat dua-dua pasukan, bidasan kamu sangat surface, kedua-duanya. So, latih lagi untuk buat bidasan yang betul-betul mendalam, dan dalam membidas ni, saya rasa Coach Awam pun akan ajar kan, ada beberapa fasa dalam bidasan itu. Dan yang saya nampak kamu tertinggal adalah untuk analisis kes lawan kamu. Bentuk fahaman untuk kes lawan kamu tu, kamu tak berjaya buat. Kamu cuma di fasa menyalahkan lawan. Debat ni tak berhenti pada fasa menyalahkan lawan tu. Kalau kamu salahkan, kamu selesaikan kesalahan tu. Ha, barulah nampak intelektual dan debat universiti. So, itu saja penggulungan pun saya tak ada benda nak komen sangat sebab masalah yang sama juga berulang dalam penggulungan. So, itu saja komen. Okay. Cik Karam, terima kasih. Boleh ambil tips lah untuk third speaker. Kalau Cik Karam ni okay third sebab saya pernah kalah dengan dia kat debat terbuka Kelantan tu. So bolehlah tim ambil tip-tip yang berguna. Baik, untuk debat hari ini, rumusan roh debat ni tidak sampai kepada apakah yang sepatutnya dibawa. Bila kita cakap tentang perjuangan minoriti, betul apa yang dicakap oleh kedua-dua hakim, benda tu tidak nampak. Dia patutnya korang cakap apakah contoh-contoh perjuangan minoriti yang boleh digalakkan melalui acara besar sukan antarabangsa. Itu tidak berapa nampak. Benda itu jelas di hujung-hujung di oleh Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Gulung. First tu tidak terlalu nampak apa sebenarnya korang nak bawa sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya faham, debat ni berlaku kepada hujung-hujung debat. Macam third speaker, Gulung, baru saya nampak. Debat ni sepatutnya, debat yang korang nak bawa ni macam mana. So,